Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku nak share pengalaman seram daripada seorang rakan kita berasal dari Terengganu. Sekarang aku akan baca penulisannya. Assalamualaikum dan selamat berpuasa sahabat-sahabat sekalian. Di kesempatan ini, aku nak cerita sedikit kisah seram yang terjadi pada diri aku sendiri. Tak tahulah seram ke tidak bagi korang semua, so enjoy je, okay? Aku asalnya di Terengganu, membesar di Terengganu. Sekarang aku dah semester akhir, semester 4. Dan aku sambung pengajian aku di negeri Perak, ambil bahagian kemahiran. Panjang sangat intro ni, hahaha. Cerita dia macam ni. Masa aku semester 2, hari Jumaat tu biasalah semua member-member balik. Yalah sebab hujung minggu, weekend kan. So aku ni seorang je lah yang tak balik, tapi ada jugalah student yang tak balik. By the way, asrama aku ni ada 2 tingkat, so bilik aku dekat aras 1. Nak dijadikan cerita, pada hari Jumaat malam Sabtu tu, aras aku ni betul-betul sunyi dan tak ada orang. Biasa kalau hari-hari macam ni, aku kena mandi awal, kena pergi tadah air awal, kena basuh baju awal. Nak jadikan cerita, masa tu selepas isyak, kalau tak silap lah, aku duduk layan cerita kat Netflix tengah syok tengok tu. Aku dengar bunyi pintu bilik aku ni macam ada orang, macam orang tengah goyang pintu. Okay, orang Ganu sebut ogih pintu. Okay, lepas tu aku toleh lah, tengok-tengok tak ada apa pun. Aku sambung cerita. Kali kedua semakin kuat, aku toleh lagi, tengok tak ada apa-apa juga. Aku pun mula rasa tak sedap hati. Dan aku pun buat tak indah je. Dan masuk kali ketiga, bunyinya semakin kuat. Tapi masa aku tidak toleh, aku rasa macam ada something kat dalam bilik aku. Aku pun pejam mata dan baca surah apa yang patut. Dalam 10 minit macam tu, aku rasa okey, tak ada apa-apa dah. Dan aku sambung tengok cerita dekat Netflix dan kemudian aku tidur. Cerita ni tak habis dekat sini saja. Ada lagi pada malam tu juga. Dalam pukul 2 lebih macam tu, aku terbangun dari tidur. Dan tekak aku kering. Aku pun capailah tangan aku ni kat tepi katil aku. Aku angkat botol air tu, tengok kosong. Biasanya aku letak botol yang berisi air kat tepi katil. Senang nak ambil. Aku pun bangun dari katil dan pergi kat meja. By the way, meja tu rapat ke dinding dan kiri dan kanan tingkap. Masa aku minum air dalam 3-4 teguk, aku rasa macam ada orang memerhatikan aku dari luar tingkap yang sebelah kiri. Aku pun rasa macam nak tengok ke tingkap tu. Aku pun dengan beraninya tengoklah kat tingkap tu. Dan kemudian ya, aku nampak sosok putih, rambutnya panjang, yang sedang memerhatikan aku dan dia terbang. Aku masa tu tutup mata dan baca surah yang aku ingat. Lepas tu aku buka mata dan aku berjalan dengan cepat ke arah katil aku. Dan kemudian aku pun selubung dengan kain selimut aku dan aku baca surah yang aku ingat sampai aku tertidur. Esokkan harinya aku demam, dan demam aku tu dekat seminggu jugalah. Member aku semua tanya kenapa demam, tapi aku diam, aku malas nak bercakap banyak. Selepas seminggu tu, Alhamdulillah aku kembali sihat macam biasa dan aku cerita dekat member-member aku semua hal yang sebenar. Aku harap sangat tak nak jumpa lagi benda-benda macam ni. Hai. Itu saja cerita aku untuk hari ini dan terima kasih kerana sudi membaca cerita aku walaupun tak seram. Aku harap korang semua enjoy apa yang aku cerita ni, okey? Maaf atau apa sekiranya aku ada sedikit kekurangan dalam cerita ni. Assalamualaikum dan selamat malam.